Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi hari ini di sekolah minggu. Nah, saat ini kita akan bersama-sama sekolah minggu bersama Losa Ferdi. Losa. Aku sebel, aku kesel. Aula, sudah hampir 1 tahun lebih nih aku gak ke sekolah. Aku gak ke sekolah minggu, di rumah terus. Aku bete. Kenapa sih? Kok ngeluh-ngeluh? Terus marah-marah? Bosan. Kita tetap harus bersyukur. Meskipun di rumah tidak bertemu teman, tetapi kita bisa aman dari penyakit. Iya, Tuhan baik. Kita harus tetap selalu bersyukur. Selain itu, makanan kita bisa terjaga, tepat waktu makan, istirahat cukup, seperti itu. Jadi segala sesuatu itu ada, harus kita bersyukur ya, Lausa. Betul. Gak perlu kita marah-marah. Iya. Gak perlu kita bete. Betul. Nah, itu sama seperti saat ini kita mau sekolah minggu. Kita pergi sekolah minggu ya. Hari ini acaranya khusus kayaknya, Lausa, iya. Ya. Iya. Adik-adik, hari ini kita udah naik kelas, Lausa. Aduh, udah naik kelas lagi ya. Jadi tetap harus bersyukur ya. Seperti tema kita pada hari ini apa, Lasa? Bersyukur dengan sukacita. Jadi kita hari ini mau bersukacita ya, Lasa ya. Betul. Puji nama Tuhan ya. Puji Tuhan jelas. Ya, kita puji Tuhan hari ini berarti ya. Betul. Bersama-sama ya adik-adik ya. Boleh berdiri, Lasa? Boleh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh memulai untuk ibadah syukur kenaikan kelas. Tuhan pimpin acara hari ini. Kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengikuti setiap acara dengan baik. Tuhan pimpin kami ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih setiamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan pujian kita dengan menyanyikan pujian segala puji syukur ya, Rosa ya. Benar. Terus bersyukur ya, walaupun kondisi pandemi tidak bertemu teman. Yes. Yuk, kita dengan berdiri ya. Sambil berdiri lagi, segala puji syukur. Kita berdiri lagi ya. Nah. Kita mau
dari adik-adik kita balita, batita, sampai kelas 1. Kita saksikan ya. Gerakan tuh kurang semangat tau. Iya, gerakan kita harus kompak, Cil. Biar apa? Biar cakep gitu kan. Ayo. Ayo. Kita akan masuk status. Ah, men. Aku tuh lupa terus. Gak apal gerakannya.
gimana ya? Atau udah ya, yuk kita coba lagi. Nah gitu dong. Wow, Laras, hebat Ras, keren kamu. Jago juga si Laras, kamu lihat Cil, keren kan si Laras? Iya dong, kan biar kekinian men. Ah, Laras mah tiap hari kerjanya tiktokan mulu. Habis mau ngapain lagi Cil? Kita kan gak pergi ke sekolah, sekolah online melulu. Main keluar gak boleh. Terus kalau main game online diomelin mama. Ya udahlah, aku belajar tiktokan aja daripada bosen, ya kan? Iya sih, aku juga bosen tau. Sama sekolah online bosen. Tuh gak enak. Kita gak bisa ketemu teman-teman enak. Di sekolah, gak bisa bosen. Bermain enak, gak bisa bagi-bagi kalau kita jajan. Lagi punya makanan gak bisa bagi-bagi sama mereka. Enak sekolah di rumah. Ih lama tau. Ih gak males, tahu ya. Bosen. Enaknya kita bisa tiktokan. Seru ya. Asik emang sih. Kapan sih corona yang centil ini pergi ya? Rasanya aku udah bosan banget. Membosankan, sangat-sangat membosankan. Ibadah dari rumah coba. Kerja juga dari rumah. Belum lagi anak-anak belajar di rumah juga. Mending ya, mereka belajar sendiri. Enggak juga, dikit-dikit tanya ini, tanya itu. Belum lagi PR yang banyak. Terus nanya lagi. Aduh, bikin pusing. Belum lagi atuh. Itu ada lagi tuh. Kalau keluar rumah dikit-dikit diteriakin, prokes, prokes, jangan lupa. Udah pakai masker, bawa hand sanitizer. Aduh, pokoknya sekarang ribet, bet, banyak banget. Ada kalian. Sejak kapan kalian di situ? Dari tadi ngeliatin Losa. Losa? Losa kenapa? Kita udah dari tadi di sini. Betul Losa. Kita dari tadi lagi main TikTok kan tahu. Iya. Tapi Losa kenapa sih? Kok ngomel-ngomel sendiri? Iya. Lagi marah Losa. Losa. Nah, cepet tua. Cepet tua loh. Enggak. Cepet tua. Saya mamaku. Iya bu. Enggak tahu. Kayak kita ini se lihat nih. Ada Laras, ada Iman, ada Acil. Kita ceria Losa. Kita bahagia. Suka cita. Penuh semangat. Hah? Ya, apa? Kalian bahagia? Pandemi yang membosankan ini kalian bisa bahagia? Serius? Ih, gak mungkin. Laras, Laras, mainkan dong Laras. Apa harus mainkan? Apa musik? Apa musik? Ikutin ya. Ngapain? Ayo Laras, ayo. Ngapain? Kiri, kanan. Tangan dulu, pegang gini dulu. Mana dulu, tangan maju. Kalian seneng ya? Ini yang bikin kalian bahagia? Iya sih. Enggak juga sih. Tuh. Iya sih, so. Kadang kalau aku juga bingung kalau TikTokan pusing. TikTokan enggak selalu bikin seneng. Tapi kan bisa menghibur sesaat. Betul. Tunggu, coba dengerin Lose nih ya, adik-adik. Sini, dengerin. Kumpul sini, dekat-dekat sini Lose. Acil, Iman, ya. Laras, ya. Memang sih. Kondisi pandemi seperti ini nih bisa membuat hidup kita semua berubah. Bener gak? Hah? Berubah kita. Bener sih Losa. Losa, mau cerita dulu. Apa? Papaku tuh tadinya kerja. Sekarang cuma bisa di rumah. Loh, kenapa? Katanya kena PHK. Kenapa? Ya akhirnya papaku gak punya uang. Ya ampun.
Nah tuh, itu salah satu perubahan yang harus kita alami nih gara-gara pandemi begini. Coba bayangin, kalian sedih gak sih kalau orang tua kita kehilangan pekerjaan seperti itu? Ini loh, sebelum pandemi tuh, tahu gak? Ya, kenapa? Aku tuh biasanya gak boleh mainan HP, tahu? Hah? Iya. Benar dong itu. Dikasih jadwal sama mama tuh, boleh main HP cuma hari Minggu. Oh, itu terus? Pun kalau udah pulang sekolah minggunya. Aku juga. Iya. Benar dong. Terus. Tapi sekarang loh, kita belajarnya pakai HP. Seneng dong ya. Sambil main game. Tiap hari pegang HP. Alasan belajar. Main game. Belajar. Ih, pagi siang cowoknya main. Pagi siang cowoknya main. Sampai terus dipegang kan. Sampai mama cemplok aku. Papa cemplok aku. Tuh. Dimarahin. Bener banget tuh, Man. Itu juga perubahan yang terjadi selama pandemi ini. Semua anak-anak belajar secara online. Tapi alasan doang belajar. Main HP juga kan? Aku berubah loh, berubah loh. Berubah? Iya. Berubah kenapa? Aku sudah tambah pinter. Aku berubah hebat dong. Dari tidak bisa TikTokan jadi bisa TikTokan. Itu masih mau kamu TikTokan mulu. Ya, Laras ini. Dia mah yang bisa aja, mah. TikTokan mulu. Masuk. Nah, kenapa lagi? Kita kan berubah ya. Belajarnya berubah. Iya. Kirim-kirim tugas juga berubah. Macam-macam deh pokoknya berubah. Tapi kita-kita nih kan anak Tuhan tuh. Iya. Bisa enggak berubah ya? Apakah harus berubah juga? Harus berubah enggak ya? Kayaknya seru amat. Lagi ngobrol apa ini kalian? Lagi TikTokan kita loser, Rina. Iya nih loser nih. Nih si Acil, Iman, sama Laras. Selama pandemik ini, mereka jadi pinter-pinter loh loser. Wah, bagus dong jadi pinter. Tapi pinter apa dulu? Maksud tanya dong. Pinter apa? Pinter main TikTok. Akibat pandemi semua jadi berubah ya? Iya. Pinter main TikTok dibilang berubah gak sih? Iya. Oh iya loh, Se. Nah itu tadi si Iman juga nanya nih. Sebagai anak Tuhan, kita kan harus berubah juga untuk menghadapi pandemi seperti ini. Tapi berubahnya gimana loh, Se? Berubah main TikTok gitu maksudnya? Iya. Begini ya. Pandemi memang membuat semua berubah. Sebagai anak Tuhan, kita perlu belajar menyesuaikan diri dengan perubahan. Misalnya, sekolah kan online. Nah, kita perlu menyesuaikan diri dengan belajar online. Jangan gampang bosan terus di rumah. Jangan mengeluh banyak tugas. Kita kerjakan satu-satu tugas itu pasti selesai. Kita harus semangatin diri kita sendiri. Karena semua teman-teman yang lain semua juga situasinya sama. Atau nih, ada penghasilan orang tua yang sudah berkurang karena pandemi ini. Seperti Papa Acil yang kena PHK. Ya, kasihan sekali ya. Nah, kalau udah seperti itu, kita perlu belajar untuk tidak menuntut pada orang tua. Jangan dikit-dikit minta beli ini, minta beli itu. Laras tuh, Iman pengen handphone baru. Harus baru kali, Laras. Iman buat TikTokan. Kita perlu menyesuaikan diri, tidak menuntut pada orang tua. Satu lagi yang perlu dilakukan anak Tuhan, walaupun dunia mengalami perubahan yang membuat kita tidak nyaman, kita sebagai anak Tuhan harus tetap mengucap syukur. Mengucap syukur? Masa Acil aja udah setahun gak sekolah? Masa harus mengucap syukur? Iya loh, Lase. Lama kita bosan, Lase. Mengucap syukur kayak apa, Lase? Oke, ini ya. Kita lihat dari Alkitab.
ada firman Tuhan yang mengatakannya pada kita. Dari mana, Lose? Kolose pasal pertama ayat 12. Isinya? Ya, bunyinya Lose bacakan ya. Ya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa atau kepada Tuhan. Jadi, mengucap syukur itu artinya kita harus tetap berterima kasih dengan sepenuh hati kita. Apapun yang kita alami setiap hari, baik senang maupun susah, walaupun kalian bosan belajar di rumah, gak bisa keluar sembarangan, ribet harus pakai masker, pakai face shield, cuci tangan, dan lain sebagainya, tetapi sampai hari ini kita masih bisa sehat. Sampai hari ini kita masih bisa makan. Kita masih bisa sekolah. Dan kalian masih bisa tetap TikTokan. Nah, itu semua kita bisa terhindar dari corona yang menakutkan itu. Kita harus tetap mengucap syukur untuk semuanya itu. Iya ya Lose, biar kita nggak kena virus corona. Iya benar Cil. Dan yang paling penting kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan baik menolong kita di masa pandemi ini. Bersyukur itu membuat kita mempunyai hati yang bersuka cita. Walaupun hidup kita tidak nyaman di masa ini, tetapi hati yang bersuka cita membuat kita menjalani hari-hari kita dengan baik. Buktinya kita semua sudah naik kelas, ya kan? Ada yang naik kelas ya? Ya, itu adalah hasil dari hati yang bersyukur dan kita menyelesaikan tugas-tugas kita dengan senang hati. Hasilnya kita naik kelas semuanya. Nah, anak Tuhan itu gak boleh mengeluh. Gak boleh ngomel. Iya, gak boleh ngomel-ngomel. Apalagi marah-marah sama Tuhan. Aduh, Losenya jadi malu nih. Tadi Losen ngomel-ngomel. Malu gak keruan, ya ampun. Terus kalian lihat lagi tambah malu lah Losen. Kita jadi saksi mata. Aduh Tuhan, maafin ya Tuhan. Ingat ya Lose, Loserus, kita harus mengucap syukur dengan sukacita. Betul, tapi jangan TikTokan terus. Tapi seru, tapi olahraga. Ayo adik-adik semuanya, kita mengucap syukur dengan sukacita pada Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, ayo mari kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu, baik keadaan kami suka maupun susah, walau hidup kami tidak nyaman dengan situasi pandemi sekarang, ajar kami tetap mengucap syukur dengan sukacita, karena Tuhan yang memimpin hidup kami, Tuhan yang sudah memberkati kami dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, Lose Susi, ya, sekarang kita mau ajak adik-adik kita memberikan persembahan. Terus persembahannya ditaruh di mana, Lose Susi? Masukkan ke kotak yang sudah tersedia atau ke dalam amplop, nanti titip ke mama atau papa ke gereja, ya. Iya. Kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, Lose. Dari Kidung Ceria 356 ayat 1 dan 3. Kubri persembahan. Yo, kita sambil memuji Tuhan sambil berikan persembahan. Thank you.
menjadi ketua komisi anak-anak di periode ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan melalui Papa dan Mama sehingga kami dapat memberikan persembahan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuan Susi, yes. Tadi adik-adik kita, kelas balita, batita, kemudian kelas 1 sudah mempersembahkan pujian. Yes. Sekarang giliran kelas berapa, Lose? 2, 3, 4, dan 5. Kita saksikan ya. Adik-adik kelas 2 sampai kelas 5 yang sungguh luar biasa memberkati kita dengan pujiannya. Tuhan memberkati pelayanan kalian. Nah, Lo Seheru, kini tiba saatnya kita masuk ke acara syukur pelepasan kakak-kakak kelas 6 angkatan 2021. Betul sekali, Lo Sejun. Yuk, sebelumnya kita lihat selayang pandang 44 anak sekolah minggu. Class of 2021. Of you.
Lose Jun, lucu ya wajah-wajah mereka ketika waktu masih kecil. Sekarang sudah menjelma menjadi remaja-remaja yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nah, betul sekali Lose. Sebentar lagi adik-adik kita akan meninggalkan komisi anak-anak dan bergabung ke komisi teen. Sungguh waktu yang sangat cepat berlalu. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita para Lose untuk bersama menyayangi dan mengasihi serta melayani mereka. Nah, adik-adik dan para orang tua di rumah, hari ini adalah hari di mana mereka boleh melihat ke belakang dan mengingat bahwa kasih Tuhan yang membuat mereka sampai ke titik ini. Aku di sini karenamu, anugerahmu yang mengantar kami sampai ke titik ini. Titik di mana kami meninggalkan masa kanak-kanak kami. Masa kanak-kanak yang selalu akan kami kenang. Ya, kenangan di sekolah minggu. Bersukacita, menyanyi sambil bertepuk tangan dengan tangan dan mulut kami yang kecil ini. Semangat mendengarkan cerita firman Tuhan yang tidak pernah lekang dimakan waktu. Mengukir kenangan bersama teman-teman dan para lause kami. Oh Tuhan, terima kasih atas hari-hari yang sudah kami lalui di sekolah minggu. Semua hanya karena anugerah-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk terus setia dari dan selamanya memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Johanna atas puisi indahnya. Sekarang kita sampai ke acara pelepasan secara simbolis yang diwakilkan oleh dua anak sekolah minggu kelas 6 tahun ini, yaitu Johanna dan Celo. Dimohon kesediaan Lose Dewi selaku majelis pendamping KA dan Semulina selaku pembina KA serta Celo dan Johanna untuk maju ke depan. Lose Dewi akan memberikan tropi kepada Celo. Dan Semulina akan memberikan trofi kepada Johanna. Ada 44 anak sekolah minggu kelas 6 tahun ini. Walaupun dalam keadaan pandemi, mereka semua tetap aktif di dalam grup WA yang sudah kami para lause buat. Oleh karena itu diharapkan ke-44 anak sekolah minggu ini akan selalu aktif dan setia di Komisi Tin. Kami undang Lose Remy selaku Ketua KA dan Kak Lois selaku Ketua Komisi Tin, serta Pak Leo dan Lose Dewi sebagai majelis pendamping dari masing-masing komisi untuk ke depan. Ketua KAA Lose Remy akan memberikan data-data 44 anak sekolah minggu kepada Kak Louis sebagai ketua tin sebagai simbol rasa syukur atas kesempatan melayani ke-44 adik-adik kelas 6 dan memberikan estafet pelayanan selanjutnya kepada komisi tin. Kami persilakan. Terima kasih Lose Remy dan Kak Louis. Untuk adik-adik yang mengikuti acara ini dari rumah, Lose juga ucapkan selamat ya. Sudah bergabung dengan Komisi Tin. Berikut Celo akan mewakili teman-temannya untuk memberikan sedikit pesan dan kesan. Silakan Celo. Shalom Lause dan teman-teman. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesan mewakili ke-43 teman saya. Kesan yang sangat mendalam yang saya rasakan adalah saya sangat bersyukur dapat bersekolah minggu di tempat yang nyaman dan juga mendapat pengajaran serta firman Tuhan yang baik dari lause-lause. Meskipun sekarang saya masih bersekolah minggu lewat online, tetapi saya dan teman-teman masih boleh mendapatkan pendampingan lause lewat WA Group. Kami juga masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih lause-lause atas pendampingannya di dalam sekolah minggu. Tuah, tetap semangat, Tuhan memberkati. Dan untuk adik-adik dari kelas Batita sampai kelas 5,
Yuk kita terus semangat dalam bersekolah minggu, meskipun sekarang kita masih bersekolah minggu lewat online. Dan untuk teman-teman seangkatan saya akan bersama-sama pergi ke Komisi TIN, yuk kita terus semangat dalam mencari Tuhan dan bersekutu di komunitas yang baru. God bless you all. Terima kasih, Selo. Terus rajin beribadah dan mengikuti Tuhan ya di Komisi TIN nanti. Berikutnya kami undang Pak Leo selaku Majelis Pendamping TIN untuk memberikan kata pengantar atau sekapur siri bagi para anak sekolah minggu yang akan bergabung di Komisi TIN. Kami persilakan. Selamat datang untuk adik-adikku. Om biasanya manggilnya adik karena semua anak-anak Tuhan adalah orang-orang muda di dalam jiwa untuk mengenal Tuhan. Selamat datang ke Komisi TIN dan tetap bergabung di dalam persekutuannya. Di dalam ibadah tentunya ada, tetapi juga TIN ada persekutuan Zoom yang adik-adik juga boleh ikuti. Dan ada satu firman Tuhan yang Om Leo ingin sampaikan untuk adik-adik semua, yaitu dari 1 Timotius 4 ayat 12. Bunyinya begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Selamat datang ke Komisi TIN, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Leo. Kiranya adik-adik anak sekolah minggu terus bersemangat dan serta beribadah, bahkan ikut terjun di pelayanan ketika nanti mereka di Komisi TIN ya. Sebelum rangkaian ibadah dan acara ini berakhir, kami undang kesediaan Semulina untuk berdoa syafaat dan penutup, serta diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, kami ucap syukur padamu ya Tuhan, atas anugerah dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami bisa menyelenggarakan ibadah syukur kenaikan kelas anak-anak kelas 6 khususnya. Terima kasih ya Bapa atas anugerah Tuhan bagi anak-anak kami, 44 anak. Tolong mereka ya Bapa untuk senantiasa selalu taat dan setia kepada Tuhan. Jauhkan dan lindungi mereka dari segala hal-hal yang tidak baik. Kuatkan anak-anak kami ya Tuhan agar mereka bisa meraih apa yang mereka cita-citakan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, ajar mereka untuk selalu melihat dan merasakan Tuhan itu baik. Dalam segala keadaan, mereka tetap boleh mengandalkan Tuhan di dalam melangkahkan kaki mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan setiap mereka. Mereka boleh terus merasakan kasih Tuhan dalam pikiran dan hati mereka. Sehingga ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, hidup mereka menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa.